Berikut ini cara mengecek yang namanya nomor Telkomsel Prabayar masih aktif atau tidak. Jadi ini bisa kalian praktekkan untuk semua jenis kartu karena namanya sekarang itu semua sudah Telkomsel Prabayar. Tidak ada kartu A Simpati Loop karena sudah satu nama. Cara pertama itu kalau kalian memang sudah tidak punya akses ke kartunya, kalian bisa hubungi call center dari Telkomsel. Saya biasanya suka pakai Twitter menghubungi Telkomsel seperti ini di akun resminya ini. Nanti kita bisa tanya lewat DM-nya. Kunjungi saja halaman resmi Telkomsel ini, nanti kita bisa pilih DM di sini atau mention saja apakah nomor kita masih aktif atau tidak. Itu kalau kalian yang tidak punya akses ke kartunya. Kemudian kalau masih punya kartunya dan kalian ingin melihat yang namanya kartu tersebut aktif atau tidak, berikut ini kalian bisa buka menu telepon, ketik bintang pagar bintang 888 pagar, kemudian kalian pilih panggil. Nah seperti ini, setelah itu kalian akan bisa melihat ada 4 cek pulsa. Kalau menu ini sudah tidak bisa diakses, mungkin kalian masuk ke atau lewat masa tenggang. Nah di sini sisa pulsa Anda 4.000, penggunaan pulsa aktif sampai tanggal 25 bulan 12 2021. Kemudian kalau kalian yang ingin melihat lebih jelas, itu bisa juga pakai aplikasi yang namanya My Telkomsel ini. Bisa kalian download di Play Store ataupun bagi pengguna iOS di App Store. Untuk loginnya itu pakai link dikirim via SMS, silahkan kalian klik linknya. Masukkan nomor HP kalian, klik link yang dikirim via SMS. Nah di sini masa aktifnya bisa kalian 30 September 2022. Jadi seperti itu. Itu saja, silahkan kalian coba sendiri.